Pagi hari ini saya akan merekam aktivitas di hari libur saya. Jadi, nah, ini adalah sekeliling tempat di mana aku bekerja. Kelihatan indah ya gedung-gedungnya. Dan sekarang saya akan menuju ke DCK Learning Center di mana saya setiap minggunya belajar, bisa saja selesai belajar bahasa Inggris. Enggak sih, aku enggak live kok. Siapa bilang ya live? Enggak. Siapa bilang ya live? Adi tuh. Ye ye ye. Waktunya makan siang nih. Nah, biasa kita di DCK Learning Center kalau kelas bahasa Inggris sudah selesai, semua volunteer makan siang bersama. Udah ada spaghetti, udah ada makanan Indonesia, spaghetti dimakan sama sambal. Oh my god, let's pay. Ini Mbak Riri, siapa itu? The very beautiful girl in TCKLC. Nah, kesempatan bagus nih buat kalian yang ingin belajar sesuatu dan ingin tahu lebih lanjut tentang center ini, kalian bisa cek semua link di description video ini. Dan kalian bisa hubungi langsung, baik lewat FB maupun nomor WhatsApp yang tertera di FB page mereka. Baik, sekarang aku mau ke sentral. Oke. Tahu sekarang aku ketemu sama siapa? Ada di tempat make up guru Rias di sini, teman-teman. Belajar riasnya. Ini fotografer ya sekalian. Apa, Wak? Alright. Okay. Ini gurunya make up di TCK. Kita memang jarang ketemu dia dikarenakan dia nggak mau datang ke TC. Bukannya nggak mau, karena banyak banget barang juga, sibuk juga. Oke lah. Seenggaknya kamu udah tahu buat siapa yang mau belajar. Silakan hubungi Mbak Rizka. Kalau nggak kenal Mbak Rizka, bisa tanya saya atau TCKLC. Oke, okay? Buat everyone. Nah, itu muridnya cantik-cantik. Bajunya sama. Busy. Him, him, her, him. Ah, I don't have a question. Pak Chris is checking the girls. Yeah. See, all the girls look so beautiful.
mohon maaf lahir batinnya enggak. Iya. What for? Alright. Fotoin kak kayak gitu kak, nanti kirimin ya. Ya kayak gini. Ini? Yang cakep ya, kalau nggak cakep dia pecat. I see you. Alright, sekarang balik lagi pada sibuk. Ya, mereka sedang mempersiapkan kostum mereka untuk fashion show nanti di KJRI. Makanya kelihatan sibuk banget. Satu-satunya chef yang ada di TC. Thank you so much for the food, Mbak Kun. We love you. Ini apa kartu apa? Kartu apa namanya? Kartu keberuntungan. Oh, kartu keberuntungan. Okay, let me get my kartu keberuntungan. Kocok sih. May first, Sami. You first, yes. Kartu ke. Okay, baca sekarang. Saya memaafkan. Memaafkan. Wah, wow, yes you are. Jadi. Sedang badan. Aku bener-bener redek loh ngombe kopi kayak enggak sumpah. I'm stable. Apa ada saya stabil? Saya carinya di sini mah. Tangan kiwa deh. Oh, tangan enggak boleh tangan kiwa, Pak Kris. Tangan. Oke, kamu kasih. Oh, I cooperate. Cooperate. Oh, pekerja sama. Yeah. I'm rich. I'm content. Yes, I'm full. I'm content. Content itu apa? Parah. Ame. Oh, saya puas. Yes, saya praktis. Yes, you are. Betul berarti sana. Iya, saya praktis. I'm balanced. Oh, bagus. I am tolerant. Yes, you are. Saya bekerja keras. Saya menawarkan bantuan dan dukungan bagi orang lain yang membutuhkan. Inilah kerjasama. Saya sadar tindakan bersama bisa lebih berhasil dibanding tindakan satu orang. Pak Kris, I offer to give a hand to help and support others in a time of need. This is cooperation because I know that the power of the gathering can be more successful than the power of one. Is that right? Yes, that's really me. Kira-kira apa ya yang senang diomongkan beliau? Pastinya kita sedang berdiskusi tentang Physical Learning Center. Ya, biasa kita berdiskusi bersama-sama di waktu malam hari, di waktu semua kelas sudah selesai. Nah, ini banyak hal yang sudah kita bahas tentang Physical Learning Center. Ya, beliau adalah pemilik training center ini.
sekaligus sahabat kita, bapak kita, dan pastinya orang yang selalu mendukung kita untuk menjadi lebih baik di masa depan. Nah, dari sinilah teman-teman, buat siapa yang mau belajar, kalian bisa langsung datang ke TCKLC, okay? Kelas selesai, sekarang kita bersih-bersih bareng. Nah, itu Inemnya. Si Inem. Another Inem beside there. Okay, itulah kegiatan kita setiap hari. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.